Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Radio GP, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Radio GP. Oke teman-teman, selamat pagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi menjelang sahur. Berjumpa lagi bersama Radio GP teman-teman ya. Radio GP. Untuk hari ini kita menonton ya, menonton Grand Prix atau MotoGP Amerika, Austin Amerika, yang mana di Austin ini belum ada yang terkalahkan. Sang kota ya, sang kota atau COTA ya, yang mana Raja King of Kota ini sudah berehat di rumah karena cedera tangannya yang dijumpa di Argentina ya. Portugal di Portugal. Jadi untuk hari ini baru hampir start, yang mana kabar Mark Marquez hari ini baru ada kabar Mark Marquez ya. Yang mana Mark Marquez yang mana? sabar. Oke, yang mana Mark Marquez ini? Yang mana Mark Marquez membuat reelnya di Instagram ya? Instagramnya bersama shoot pemanas ini ya. Ini shoot pemanas sambil menonton Moto2 ya, Moto3 dan Moto2 ya. Mak Marquez saja menonton teman-teman ya. Mimin juga mengikuti seperti Mak Marquez menonton ya. Mimin nonton juga gitu ya. Ini kemarin bersama teman-teman Mak Marquez bermakan-makan ya. Bermakan-makan, dan untuk malam ini di pagi yang berbahagia ini dia sedang minum dan menonton Moto3 kalau nggak salah itu ya, Moto3 ya. Ya, itu saja untuk informasi dari Mark Marquez ya. Dan untuk informasi lain yang adalah seperti Mimi katakan tadi, yang mana Alex Marquez ya. Alex Marquez mengatakan dia muntah sebelum crash, teman-teman ya. Sebab crash dia sebab muntah, teman-teman ya. Sakit ya. Mana dia? Tadi ada ya, sakit lalu dia crash teman-teman ya. Oke, sebentar lagi kita akan menikmati Morris MotoGP Amerika. Ini sudah berada ini dalam beberapa menit lagi, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi akan ini ya. Dan untuk informasi sedikit kepada teman-teman semuanya, Mimin mohon doanya agar supaya channel Mimin ini tidak terkena ini ya, efek dari channel Mimin satu lagi ya. Ini kalau channel Mimin hilang, kita akan buat yang baru dan kita akan live teman-teman ya. Live ya. Dan ke Mimin ucapkan tahniah kepada Bob Ben Schneider ya, yang mana juara ketiga ya di ini ya, di MotoGP Amerika ini pertama kali podium ya. Pertama kali podium kejuara ketiga, yang mana ada sponsor dari Raffi Ahmad ya, itu Rans TV teman-teman ya. Luar biasa sekali, akhirnya naik podium juga tim Mandalika teman-teman ya. Oke, sebentar lagi kita akan menikmatinya. Mimin kita lihat lagi, kita tunggu sebentar lagi. Oke teman-teman, sudah dimulai. Oke, bagaimana di depan kedua Alex Rins ketika kemarin ini masih dalam persaingan babak pertama. Crash, siapa crash? Alex Marquez crash, rasanya ditabrak. Tak tahu Alex Marquez yang tabrak ke siapa, satu lagi belum terlihat jelas. Alex Marquez dan Jorge Martin teman-teman, kita lihat tayang ulangan dulu apa yang terjadi, apakah siapa yang seruduk dan siapa yang seruduk. Alex Espargaro crash.
Jorge Martin terjatuh mengenai Alex Marquez, teman-teman. Gila parah. Kejadiannya seperti kejadian Luca Marini yang terjatuh mengenai Enea Bastian ini ya. Kejadiannya seperti itu, teman-teman ya. Aduh. Gila parah Jorge Martin. Jorge Martin jatuh yang mengenai Enea Bastian ini ya, seperti itu ya. Jorge Martin jatuh mengenai Alex Marquez. Gila parah. Enggak seru. Nasib baik ada Alex Rins di depan. Kita tunggu dulu apa yang terjadi dengan Alex Rins. Oke, Alex Rins gila parah, teman-teman. Gap dengan Bagnaia cuma 0,3 detik. Mimin rasa dapat di akhir-akhir lap menekan Bagnaia, teman-teman. Francesco Bagnaia sudah mulai terdekat dengan Alex Rins. Kita lihat apa yang terjadi. 17 lap lagi. Andai saja kecepatan Honda sedikit saja Stefan Bradl crash. Tinggal Alex Rins saja. Last lap. Apakah dia bisa berhasil? Jangan crash. Last lap Alex Rins. Last corner. Akhirnya Alex Rins podium MotoGP Amerika. King of Kota. Namun kita masih belum bisa mengalahkan Marquez. Belum bisa mengalahkan Marquez karena Marquez dari pertama buka Austin ini Marquez podium sampai dia tidak bermain di sini ya. Sampai Marquez tidak bermain di sini baru ada orang yang memotongnya. Oke, untuk banyak yang crash, Stephen Bradl crash, Takakina Kami crash, Juan Mir crash, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Raul Fernandez, Alex Espargaro, Jorge Martin, Alex Marquez crash, teman-teman ya. Dan tahniah kepada Luca Marini untuk podium perdananya ya. Untuk podium perdananya di posisi kedua memotong si Fabio Quartararo ya. Karena motor Fabio Quartararo nampak sekali lemah. Gila parah sekali. Berarti ini adalah satu tiket yang luar biasa sekali untuk Marc Marquez ya, yang mana RC213V meningkat ya. Namun di sini kalau kita lihat dari segi lapangan sangat bantu juga, dan untuk kecepatan memang masih kurang ya. Kecepatan masih kurang, kalah dengan Ducati ya. Francesco Bagnaia tadi crash karena mendapat tekanan dari Alex Marquez. Dari sini ya, dari Alex Rins ya. Gila parah. Oke lah teman-teman, itu saja ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, yang mana sangat luar biasa sekali persaingan yang diberikan oleh Alex Rins ya. Terutama Alex Rins menekan atau memberi tekanan kepada tim Ducati yaitu Francesco Bagnaia. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video saja. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat sahur teman-teman. Sahur. Senang kali aku. Senangnya bukan apa ya, bukan mengejek apa semua. Berarti di sini Bimbing katakan ada peningkatan dari RC213V ya. RC yang dipakai oleh Alex Rins ini adalah RC123V pabrikan juga ya, diberikan oleh Repsol Honda. Walaupun di satelit luar biasa sekali. Oke teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Bye bye.